Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ketua DPD Provinsi Jawa Barat Ine Purwadewi Sundari memonitoring akses jalan ke Bandara Kertajati Majalengka. Ine berharap akses jalan non-tol selesai dikerjakan akhir Mei agar bisa dilalui Presiden Jokowi Juni mendatang. Ketua DPD Provinsi Jawa Barat Ine Purwadewi Sundari didampingi Sekretaris Komisi 4 Nia Purnakania dan anggota Abdul Muiz serta Iman Budi Hartono melakukan monitoring kegiatan on the spot jalan provinsi dan jalan non-akses ke Bandara BIJB Kertajati, Kabupaten Majalengka. Saat ini pekerjaan khusus untuk infrastruktur jalan dibagi dua, di mana pembangunan jalan tol penghubung ke akses bandara mempunyai panjang 1,8 km dan baru selesai 850 meter. Sedangkan jalan provinsi non-tol panjangnya 5,6 km dengan progres 60%. Ketua DPD Provinsi Jawa Barat Ine Purwadewi Sundari mengapresiasi kinerja dari Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat atas pekerjaan jalan non-tol akses ke bandara. Ine berharap pekerjaan dapat diselesaikan pada akhir Mei mendatang, sehingga pada bulan Juni 2018, semua akses jalan menuju bandara dapat dilintasi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang akan meresmikan Bandara Internasional Jawa Barat. Kami melihat tadi dari ujung keluar tol ini adalah akses jalan non-tol yang disiapkan untuk akses ke bandara. Ya, kali ini kami ini ada di titik jalan tol yang sedang disiapkan kurang lebih 1,8 km dan baru selesai 850. Kami harapkan bisa sesuai dengan schedule di bulan Juni nanti bisa siap dilintasi oleh Pak Presiden dalam peresmian Bandara Kertajati yang akan datang. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat HM Guntoro mengatakan, pembangunan jalan akses bandara saat ini terkendala dengan curah hujan yang sangat tinggi sehingga mengakibatkan banjir. Namun Guntoro meyakinkan bahwa pekerjaan jalan akan selesai pada akhir bulan Mei 2018. Hujan itu banjir, karena dari hujan itu ya, jadi karena apa namanya, jadi hambatan yang terjadi di sekitaran jalan non-tol ini. Progresnya kurang lebih dari 60%, insya Allah di 24 Mei selesai, insya Allah. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.